Makhluk seperti apa coba sebutkan? Makhluknya tinggi, mempunyai tanduk, mukanya hitam, badannya hitam, menggunakan warna merah kalau nggak salah. Nah intinya perwujudannya itu seperti kambing lah mukanya. Kambing. Ada yang berani menyantet dirimu? Bukan saya ini, teman saya ini yang kena. Siapa? Wujudnya kayak ciri-cirinya kambing. Tadi udah disebutin itu. Kambing. Berani-beraninya dia menyantet. Kok kenal? Kamu kenal? Saya mengenal seluruh makhluk yang ada di sini. Bentar. Saya meminjam satu raga. Ya, silakan. Seperti kambing wujudnya. Ya, kayak kambing. Warnanya hitam. Siapa? Celananya, ikatnya warna merah kalau nggak salah. Karsito. Astagfirullah. Kau yang telah menyantet manusia ini. Bukan, Tuhan. Tuhan bertanggung. Bukan. Yang benar, kau yang menyantet manusia ini. Saya tidak tahu apa-apa. Saya baru pertama kali ini bertemu dengan manusia-manusia ini. Ya, ini bentuknya bukan kambing ini. Saya kan ceritakan bukan kambing. Kambing, kan kayak kambing toh. Biasa ini. Lagian dia bungkuk. Baiklah, ya. Bukan saya. Sudah, kembali. Bentuknya itu seperti kambing mukanya. Ada lagi enggak? Coba saya pengen tanya itu tujuannya apa? Nyantet-nyantet kayak gitu. Darlas. Darlas. Namanya macam-macam. Apa ini? Jujur salah. Apa tujuannya? Saya tidak menyantet manusia, Tuan. Ini kelinci bukan kambing mungkin. Ini wujudnya seperti kambing yang memiliki tanduk. Mana ada kelinci memiliki tanduk? Ini cempe. Mau tahu cempe enggak sih? Bukan ini. Bukan ini, bukan ini. Bukan. Berdiri. Kakinya dua doang. Baiklah, sudah kembali. Siapa? Nih, saya kan sih. Giginya, ciri-cirinya seperti apa yang jelas? Giginya, bibirnya agak lebar. Giginya rapi. Iya. Yeah. Kelihatan semua. Tanduknya di sini nih, tanduknya nih. Di sini nekuk ke belakang. Ya gitu. Ada lagi enggak? Dengan ciri-ciri karjo itu. Karjo mungkin itu. Apa lagi karjo? Tadi darlas, sekarang karjo. Karjo. Namanya datang itu. Kembali karjo. Namanya aneh-aneh ya. Astagfirullah. Ih, ini apaan nih? Apa ini? Serigala yang memiliki tanduk seperti yang kau ceritakan. Mana ada sih? Kan, kan kau kambing ya? Astaga. Ya, kan kambing mas. Nih, jangan main lagi. Astagfirullah, saya nggak punya waktu banyak. Ini seperti yang kau sebutkan. Dia memiliki tanduk yang melengkung ke atas. Dan ini serigala berbentuk serigala. Serigala berbentuk serigala gimana sih? Saya tuh bingung banget loh, Mas. Ini tadi kayak punya tanduk loh. Tadi serigala punya tanduk, sekarang serigala bentuk serigala. Ditanyain coba ini. Apa kau yang menyantet manusia ini? Enggak bisa bicara sama sekali. Itu dia sakit liver kayaknya ya. Berarti bukan ini. Bukan, bukan. Nah, balik. Apa sih? Kan bukan itu. Siapa coba tadi namanya? Jelaskan lagi. Bersato. Dari segi pakaian. Oh, kok bawa HP?
Berapa mas? Ini coba lihat. Saya mas. Ini sebelah. Udah dong. Saya nyentin set kemarin tuh. Di grup. Oh iya. Ini mas. Dari mas. Grup WA ada kan yang dapetin? Ada mas. Coba kasih lihat gambarnya aja mas. Wah, dirloyo. Siapa? Dirloyo. 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 Apa tujuan menyanan tes manusia ini? Dirloyo. Benar ini benar. Manusia ini masih nekat datang ke sini. Apa sebenarnya tujuannya? Tahu Tir, kamu tujuannya apa Tir? Loyo ya. Dia ngapain di sini? Dia hanya ingin melintas melewati hutan ini. Mengganggu dia. Kau yang telah mengganggu. Ih, lah siapa yang mengganggu? Dia menampak sendiri. Iya. Mengganggu apa? Jawab yang benar. Tahu Tir, jangan ngada-ngada kamu Tir. Sudah mendatangi sini, itu sudah mengganggu saya. Wah, yang cuma mengganggu apa yang enggak? Yang mengganggu ngomong baik-baik, jangan nyantet kan bisa, Mbok. Iya, Mbok. Kan saya sudah peringatkan dari awal kita bertemu di hutan ini, kau harus berhati-hati, jangan berbuat seenakmu. Banyak manusia yang tersesat di hutan ini tidak bisa pulang karena apa? Karena ulah dari manusia itu sendiri. Saya tanya, saya berbuat olah nggak di sini? Ya setelah saya pergi saya tidak tahu. Dia katanya kau mengganggunya. Dia mengganggu saya. Kamu kan wujud. Tahu. Ya kamu wujud kan tujuannya pengen nakut-nakutin saya kan? Giliran kamu saya nggak takut, kamu malah nyantet. Biarkan. Tuh, lo dengerin tuh Dir. Saya peringatkan, jangan sampai kau mengganggu manusia yang berbuat baik di sini. Kau boleh saja mengganggu manusia yang tidak berbuat baik di sini atau berbuat semena-mena di hutan ini. Akan tetapi, jangan kau salah gunakan itu. Memangnya ini siapa? Saya tidak mengenalnya. Akan tetapi, dari hati saya, entah apa rasa yang timbul di hati ini, saya ingin menolongnya. Kenapa kamu harus menolong manusia-manusia seperti ini? Saya pun tidak tahu. Sudahlah, biarkan saja manusia seperti ini. Untuk apa sih? Kau mau menurut atau tidak? Nah, kau mau menurut atau tidak? Iya. Nurut, makanya. Saya tanya ini bentuknya apa? Kambing apa bukan ini? Ini bukan kambing. Terwelu itu kayaknya dah. Dia seperti manusia, kan, tetapi dia memiliki tanduk. Oh. Saya kira kambing kemarin. Iya. Kambing kemarin. Ya, memang mulutnya itu agak panjang. Jangan seperti itu. Tuh. Ini teman kamu. Saya baru mengenalnya. Lusa, akan tetapi entah apa yang membuat hati saya itu ingin menolongnya jika diganggu di hutan ini. Jadi saya peringatkan, dan kau harus beritahu kepada bang teman-temanmu atau makhluk yang lain. Baik, sudah. Pergi. Ini Barsato. Ada apa? Tuan Barsato. Dia tuh ganggu saya. Malahnya Barsato ngau. Berani kesini. Barsato. Ini Barsato. Berani kesini. Cuman segini. Ih. Mampus dia. Tuh Barsato, lihat sendiri. Lihat sendiri tuh kelakuannya. Jangan pulang. Padahal saya bisik di sini nanti. Lang. Sini lu madepnya. Madepnya ke sini. Nah, lu. Nama saya itu Barsato, bukan Brasato. Enggak tahu. Emang Martoyo. Apa yang telah kau lakukan kepada manusia ini? Nyantet tadi tuh. Nyantet, saya disantet, Bar. Ada. Akbar. Odok. Enggak, itu ada toh. Bagaimana kondisi kalian? Iya. Sudah mendingan. Sudah mendingan, alhamdulillah. Ini katanya enggak apa-apa kan, enggak apa-apa kan.
Enggak apa-apa lu. Kau ini baru di tempat ini. Akan tetapi kau berbuat seenakmu. Kau tidak mengikuti aturan yang ada di tempat ini. Dan mereka berbohong, Toto. Toto, ganjel, Toto. Kau enggak apa-apa. Tadi tuh kamu juga diledek habis-habisan, Barsato. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Beraninya kau. Biarin. Hei, kamu. Ini biar dapat pelajaran kamu tuh. Maaf, ya, manusia. Minta maaf yang sungguh. Ya, maaf. Ini. Tuh, itu sama. Maaf, ya. Yang benar, yang tulus lah. Ya, minta maaf. Nah. Terus. Maaf, ya. Nih, terus ya, minta maaf ya. Iya, terus. Iya. Terus. Iya, ya udah. Jadi kau mau masih lanjut? Ya, saya masih tetap lanjut. Yang penting tadi kalau ada gangguan saya manggil kamu lagi. Manggil nama itu yang benar. Barsato. Barsato bukan apa tadi kamu menyebutkan? Brakasto, Mas Gerang tadi. Iya. Saya nggak hafal sih, ya maaf. Yang penting kan apalah arti sebuah nama. Ah, tapi saya itu kayak dipanggil atau tidak gitu loh. Oh, ya, iya. Intinya yang saya kalau panggil to itu ya jenengan gitulah. Baiklah, saya peringatkan lagi. Hati-hati. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Barkasto. Oh kan, selesai. Barsato, Mas. Barkasto. Ih, Barsato. Oh, Barsato. Barsato ya. Urang pergi udah salah tahu. Belum pergi. Ya, kalau mengenal itu, ya saya akan mengingatnya. Iya. Barkasto. Barsato. Silakan lanjutkan. Baik. Terima kasih. Jangan memaksakan. Oke, siap. Karena yang memaksakan itu tidak baik. Iya, Barsato. Baiklah. Barsato, Mas. Barsato. Barkasto. Duh kan. Barsato. Barkasto. Sama Kartoso.